kita akan beberapa masuk hutan. Ups. Kita akan beberapa akan masuk di daerah-daerah di sela-sela tumbuhan kayu putih ini. Salah satu tujuan kita kemari bersama teman-teman PPA dan Safe Rescue karena bulan ini adalah musim breeding bagi beberapa jenis burung, salah satunya burung bubut alang atau Centropus. Nah, bubut ini merupakan salah satu burung semak yang di sini cukup banyak. Jadi dia mendiami di tempat ini. Jadi ini kali kedua kita kesini untuk mengambil foto bubut alang. Bubut merupakan salah satu jenis burung semak. Dia berukuran cukup besar, hanya sedikit lebih kecil, dari burung gagak. Tubuhnya berwarna dominasi warna coklat, hanya saja bagian kepala, dominasi warna gelap, banyak saja di bagian kepala, dan tubuhnya berwarna gelap dan sayapnya coklat. Dan dia tidak bisa terbang tinggi seperti burung-burung yang lain karena dia merupakan burung semak. Dia hanya terbang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mungkin apa ya, dia agak sulit untuk di foto karena dia juga peka. Namun ciri khas dari burung ini, dia mengeluarkan suara but but but. Dan di tempat ini cukup banyak. Oke, kita temui teman-teman kita. Para pemburu burung. Iya, arah Munggarono. Ngopi aja. Oke, kita ngopi. Bagus kan? Nah, kita di sini ngopi bersama para pemburu sunset. Cold trip. Ah, ada yang bawa cold brew. Mereka jahat. Tuang lagi ya. Tuang. Entah. Mari minum. Pelanggaran itu namanya. Sedikit tips buat teman-teman yang mau bawa es batu dari rumah. Caranya dibungkus bawa dengan kulbok. Bawa kulbok kalau punya, tapi kalau nggak punya kulbok seperti kita, kita bawa styrofoam, dan styrofoamnya dibungkus dengan bubble wrap. Ini berfungsi untuk mengisolasi suhu agar es tidak mudah mencair. Oke ya, itu dulu. Oke, saya dikasih kopi cold brew Enreka Ngalaciri. Untuk buat cold brew, saya sarankan teman-teman Oke, kita kembali ke sini. Saya sarankan bagi teman-teman yang ingin buat cold brew, kopinya di roasting light to medium, kalau perlu light, karena ketika nanti terlalu dark itu yang muncul malah rasa pahit. Oke, terus gilingannya juga jangan terlalu halus. Pertama kali kita nyoba gilingannya terlalu halus, nyarinya kesulitan. Oke, untuk Enreka Ngalaciri mungkin kurang tepat buat bikin cold brew, kurang masem-masemnya, nggak terlalu muncul, jadi tapi ya cukup seger, cocok untuk melepas dahaga habis lari-lari mencari burung, nggak dapat lagi.
Oke ya, sekian dulu perjalanan Coffee Everywhere kita kali ini. Karena sudah malam, kita cukupkan sekian. Sambil menikmati matahari tenggelam, kita minum cold brew. Sampai jumpa di Coffee Everywhere selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen, like, dan view juga video kita. Sampai jumpa. Dadah.